Ini ada dua isu. Isu pertama, apakah informasi password terenkripsi bisa dibaca oleh user atau tidak? Dulu bisa, sebab aslinya Unix, Linux itu menyimpan itu dalam satu berkas namanya /etc/passwd. Setelah itu dipisah sehingga hanya super user yang bisa mengakses. Ya, jadi itu telah mengatasi problem user biasa bisa mengakses informasi password terenkripsi. Ya. Artinya apa, kita apa user biasa tidak punya akses untuk membongkar informasi password. Password shadow itu dulu belum ada shadow. Jadi informasi password yang terenkripsi itu ada, itu terbuka untuk siapa aja. Kalau sekarang udah ada shadow-nya ya? Nah sekarang diatasi dengan shadow. Setelah orang kreatif melakukan brute force untuk cari password. Jadi prinsipnya adalah kalau yang namanya brute force juga itu dimasukin aja satu-satu. Kita punya suatu kamus gitu, dari A sampai Z itu satu-satu dimasukkan. Kalau untuk komputer tahun apa? Untuk komputer tahun 90-an ya, untuk komputer Sun itu ya, untuk beberapa ratus user itu bisa sampai 2-3 hari. Anda pernah tahu nggak cara prinsip kreatif private key, public key? Private key itu kan kita mesti punya suatu tempat yang diasumsikan aman. Ya, nah itu orang nggak bisa akses, jadi kita punya private key. Kita menggunakan public key ya. Jadi kita apa, kalau login itu yang kita serahkan key-nya, bukan pakai password. Ya. Itu saya melakukan untuk masuk ke apa, beberapa waktu lalu kan ada problem di telaga tuh ya. Nah sejak itu saya nggak ini lagi, apa saya tidak lagi menggunakan apa, saya sekarang menyimpan, saya pakai key gitu. Gini, kalau kita menggunakan key ya, kita tidak mengirim password ke tempat-tempat lain gitu. Yang kita kirim key itu biasanya suatu string digital gitu ya.
panjang gitu ya. Jadi bukan password yang kita kirim. Nah, apakah kita bisa menggunakan password? Bisa juga. Apa kita supaya lebih aman, key itu kita lindungin dengan password. Ya. Jadi kalau kita mengetik password itu untuk membuka key di lokal itu, biasanya lazimnya orang itu mengabaikan key, apa mengabaikan password. Jadi karena udah pakai key, itu langsung aja gitu. Ya, pada dasarnya password itu seperti sikat gigi. Kita tuh mesti sering ganti, tapi jangan bagi-bagi sama orang lain. Ngerti gak ibu-ibu bapak-bapak? Ngerti gak yang kita ngomongin? Enggak. Kan ngambil kuliah security.